dalam 24 jam di Sungai Sahel ini ada beberapa kegiatan. Pertama itu penghijauan. Ya, meneruskan sudah berapa kali penghijauan, kita lihat sudah besar-besar yang ditanam sebelum-sebelum. Ada kegiatan mulung di sekitar daerah. Dan mungkin malam ada pemutaran film juga. Sekaligus ada hiburan kawan-kawan lah di sini yang selama ini ikut mendukung. Kawan-kawan sudah ada di sini dari jam 12 malam tadi sebenarnya. Tapi yang agenda aktifnya itu dari jam 8 pagi tadi dihadiri camat juga. Untuk kali ini kita menyiapkan bibit sekitar 130 batang yang akan ditanam. Sekaligus trekking, trekking nanti dari sini ke sana. Sekaligus nanam bibit yang tercukup. Maksudnya berjalan? Itu rakit yang kita bangun. Ya. Belum ada namanya sebenarnya. Ya, ini sebagai simbol perjuangan River Defender aja untuk menyelamatkan sungai. Ya, nanti mungkin dimanfaatkan untuk mulung. Karena sungai ini terlalu riskan kita untuk dalam banyak kaca, banyak segala macam. Jadi kita menggunakan rakit yang untuk mengangkut sampah-sampah yang berada di pinggir sungai. Karena Sungai Sahel ini merupakan sungai yang ada di tengah-tengah Kota Pekanbaru, dan ini karena Pekanbaru ini kan kita sudah dapat Piala Adipura. Jadi sejauh ini kalau kita klarifikasi lagi, itu mungkin tidak pantas untuk sungai ya. Maka kita melakukan penyelamatan terhadap Sungai Sahel. Karena kita mulai dari sungai yang kecil dulu, baru kita main ke sungai yang besar. Sungai Sahel itu sekarang kondisinya sudah tercemar. Karena sampah-sampah masyarakat, mereka membuangnya ke sungai. Dan banyak pabrik-pabrik yang ada di Kota Pekanbaru mengalirkan limbahnya ke sungai. Sungai Sahel ini. Kalau hari ini kita nanam ada lebih kurang 300-an. Tapi kalau selama ini kita lakukan penghijauan di Sungai Sahel itu lebih kurang bibit yang kita tanam ada lebih kurang 3.000. Jenis-jenisnya apa, Pak? Jenis-jenisnya terembesi, pulai, mahoni, durian, matoa, cempedak. Kita pernah melakukan riset Sungai Sahel. Itu memang ditemukan beberapa perusahaan yang memang buang limbah ke sungai. Tapi setelah kita surati, mereka hanya diam saja. Tapi pihak-pihak pemerintah belum ada mengeluarkan bahwa sungai ini tercemar atau gimana. Kami berharap kepada pihak pemerintah agar melakukan tinjauan terhadap Sungai Sahel lagi, meriset ulang airnya dan pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai ini, agar nanti Sungai Sahel ini bisa menjadi sungai yang bersih yang ada di Kota Pekanbaru.